Saya sudah terbiasa membantu orang tua saya seperti memasak air, menyapu dapur, dan lain-lain. Saya sejak kecil sudah diajarkan untuk mengerjakan pekerjaan saya sendiri, agar dewasa saya bisa mandiri. Saya kalau mengerjakan pekerjaan saya, biasanya mulai jam 1 sampai jam 2. Teman-teman saya ada Farah dan Anggi. Biasanya teman-teman suka menyebutku untuk bermain. Mbak Ika. Irek, sik aku tak rejek-rejek. Baik, engko sida golek cari ya. Ya wes tak ewangi rejek-rejek dhisik. Ya wes iki kraniku. Ayo Mi. Biasanya teman-teman kalau membantu juga tidak sering. Ya, saya suka membantu Mbak Erika biar pekerjaannya cepat selesai. Golek cariin di, Rek. Di perumahan, nah. Tapi lek gelok sing mateng ya apa, Rek? Ya gak apa-apa ta, Mbak Dulin. Yoi, yo saya bedal saiki ya. Yo wes, saya. Setelah pekerjaan saya selesai, saya pergi untuk mencari ceri sama teman-teman. Bermainnya tidak jauh-jauh. Iya, mencari cerinya di perumahan dekat rumah.
Ya rek, iku lho akeh mateng-mateng, rek. Ya wis, aku tak menek. Aku sing jek disor ya. Iya. Ya aku nang jek ndek disor. Bangun. Kita mengambilnya juga berbagi tugas. Ada yang ngambil di atas dan ada yang juga yang ngambil di bawah. Biasanya yang ngambil di atas itu Farah. Ya, saya sudah terbiasa, jadi saya tidak takut jatuh. Kok akeh sing rotose ya ngene iki? Iya. Farus akeh, ayo mudhuno. Iya. Buah yang jatuh di bawah tetap kami ambil karena sayang kalau dibuang. Setelah buahnya terkumpul, lalu kita bagi rata. Ya wis, ayo saya kini bagi rek. Yuk. Kini. Dan kini. Wis, Mbak Ika bagian satu-satu. Aku gawak no, gi. Papat. Limo. Pat. Papat. Limo. Limo. Enam. Enam. Pitu. Walu. Walu. Songo. 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 Sepuluh. Iku kula cita iku 11 saja no. Iya. Las, rolas. Rolas. Bantu iki wis rolas. Rolas. Kelas. Telulas. 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 14. Iki kan siji rek. Ayo hombim pa. Ayo. Ayo. Hum pim pa alaihum kamreng. Duh podo. Mane? Hum pim pa alaihum kamreng. Aku menang. Tuh, Anis. Biasanya kalau bermain kita tidak lama-lama. Ayo wis rek mulai. Ayo. Yo, saya wis mulai. Ayo. Ayo. Mbak, adik. Mbak, ya apa sih cara nandur ceriku? Ceri? Saya sangat sedih karena melihat lingkungan sekitarku panas dan tidak ada pepohonan. Kakakku bercerita, ternyata buah ceri itu tumbuh dari buah yang dimakan oleh burung. Apa sih Mbak Ceri? Di embong lho Mbak, panas aja kalau ada wit-witani. Aku lo kepingin nandur ceri. Oh, nandur ceri ta. Ini lho caranya. Ceri iku sinandur burung. Hah? Burung? Iya, burung. Ini ceritanya. Dulu tuh ya kalau misalnya ada buah ceri yang masak, udah matang. Nah, burung ini makannya. Nah, setelah memakan, dia ini terbang. Setelah terbang, nah, kan biji-bijiannya itu pasti ada di paruhnya, ya kan? Nah, waktu itu kan dia merasa terganggu. Jadi, dia mengibas-ibaskan paruhnya sehingga biji-bijinya itu berterbangan dan menyebar. Sehingga
tumbuhlah pohon ceri itu. Apalagi kalau musim hujan seperti ini. Oh, lek ngono aku tenan lo ceri ae mek kanca-kancaku. Desaku yang ku cinta, hujan hatiku tempat. Saya tinggal di Desa Kelampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Yang saya suka dari desa ini adalah pemandangannya indah dan udaranya sangat segar. Saya mengajak teman-teman untuk menanam buah ceri. Werek, tapi saiki aja dipangan kabeh. Apa, Mbak? Ya, apa sih? Ater gawe apa? Ceri iki engko ayo ditandur. Ya wis ayo. Yuk. Ayo. Caranya dengan menebarkan buah ceri ke pinggir jalan. Iki engko ayo ditandur di pinggir trotoar. Loh, lah ya apa carane? Iya ya apa ya? Ya apa caranya? Ya iki dipleteti. Iso ah. Ya iso ta. Ya wis, ayo coba. Kan andel pinggir kanan, aku pinggir kiri. Lah aku. Kan pinggir kanan pisan, Nis. Saya berharap buah ceri yang kami tanam bersama teman-teman bisa tumbuh dengan subur. Teman-teman, aku punya beberapa buku. Yuk kita baca bersama. Teman-teman, kita harus rajin membaca buku agar pelangi tetap bersinar di desa kita. Desaku yang ku cinta, selalu ku rindukan desa.